Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membuat tip ektrondol. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Pertama, siapkan tip egg roll. Lalu siapkan pulpen atau pensil, kemudian kita lepaskan seluruh bagian-bagian isinya. Lalu lubangi bagian tengah ini menggunakan solder. Kita lubangi juga bagian depan ini untuk memasangkan pipa knalpotnya. Nah, sekarang tinggal kita tempelkan bagian-bagian modifikasi trip ektrondolnya. Dan untuk caranya, kalian perhatikan cara saya membuatnya ya. Nah, ini dia tip ektrondolnya sudah aku buat dengan modifikasi seperti ini. Dan isi tip eknya masih bisa kita gunakan. Terima kasih sudah nonton. Agar tampilannya lebih cantik, di sini aku tambahkan lampu kelap-kelipnya. Sebelum dipasang lampunya, di sini aku keluarkan dulu isi tip eknya. Kalian bisa tambahkan lampu hiasnya saat tip eknya sudah habis terpakai. Nah, ini dia tip ektrondol dengan lampu hiasnya sudah siap. Hasilnya seperti ini ya. Video selanjutnya kita modif tip ektrondol seperti ini.
Nah, tip ek trondolnya sudah selesai. Tip eknya masih bisa digunakan seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum.